selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat otomotif. Di video kali ini kami akan review lampu LED Philips Urtinon dengan jenis soket T10. Lampu dengan jenis soket ini banyak digunakan untuk lampu senja, lampu parkir, dan lampu interior. Memiliki tegangan 12 volt, daya 0,6 watt, 50 lumen, dan warna cahaya 6000 Kelvin. Untuk ketangguhan, lampu ini diklaim memiliki masa hidup sampai 8 tahun. Made in Taiwan. Selain long lifetime, lampu ini juga heat resistant, tahan terhadap panas karena material terbuat dari bahan berkualitas. Satu setnya terdiri dari 2 buah bohlam. Untuk cahayanya, mari kita uji coba. Kelvin, super bright, dengan daya yang sangat rendah, hanya 0,6 watt. Sahabat otomotif tidak perlu khawatir jika lupa mematikan lampu kabin, karena lampu ini tidak akan menguras baterai atau acu. Berikut mari kita lihat perbedaannya. Untuk sahabat otomotif yang minat, lampu ini dibanderoli dengan harga Rp150.000. Didistribusikan oleh Dipoto Jakarta, selaku distributor resmi Philips Indonesia. Untuk link pembelian, saya taruh linknya di kolom deskripsi. Demikian video review dari kami, semoga apa yang sudah diberikan dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih buat sahabat otomotif yang terus dukung channel ini agar terus maju dan berkembang. Yang belum silahkan like dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Di penghujung waktu saya ucapkan terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.